Mereka dipedulikan malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekitarnya bertasbih memuji Tuhan mereka, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman seraya berkata, wahai Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berikanlah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka jahim. Surat Al-Mu'min ayat 7. Diamnya seseorang di tempat duduknya ba'da sholat berjamaah berhasil mendapatkan kepedulian malaikat, sehingga mereka pun memintakan rahmat Allah dan memintakan ampunannya baginya. Apalagi bila orang tersebut mengisinya dengan zikir, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Ibnu Battal berkata, barang siapa yang ingin dosanya diampuni tanpa capek, hendaknya mempergunakan kesempatan berada di tempat duduknya ba'da sholat untuk mendapatkan doa dan istighfar dari malaikat. Dalam kondisi seperti itu, ruang doa mereka dikabulkan sangat besar. Republika, Kamis 13 Juli 2017, oleh Mahmud Yunus. Zuhurla yok olur vehim perdesi, güneş ışınlar zuhurla.